Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa, Korwil PWRI Bogor Barat masih dalam siaran perdana. Penyiar Anda Kasdi Weno, membawa Anda menyaksikan kegiatan PWRI Korwil Bogor Barat dalam rapat perdana pembentukan pengurus. Rapat perdana ini dilaksanakan di kantor sekretariat, Blok Kano 50 Perumahan Garden Valley Cimanggu 2 Kecamatan Cibumbulang Kabupaten Bogor. Rapat pembentukan pengurus PWRI Korwil Bogor Barat ini digelar pada hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Dalam rapat ini hadir puluhan wartawan anggota dan calon anggota PWRI yang berada di wilayah Bogor Barat. Selain itu hadir pula utusan DPC PWRI Bogor Raya Ade Yusriadi Bidang Investigasi dan Hukum dan Iwan Gondrong Satgas Hoak serta 2 personil dari PWRI Bogor Timur. Acara dibuka oleh Ifik Suaryasa Bendahara, dalam pembukaannya mengatakan pentingnya sebuah organisasi profesi bagi wartawan. Dilanjutkan oleh WM Seki sebagai sekretaris, selain pentingnya organisasi wartawan, ia membahas kesejahteraan wartawan yang rencananya membentuk koperasi dan arisan agar di antara sesama wartawan yang bernaung di PWRI bisa silaturahmi. Sementara sambutan dari Wawan Gunawan sebagai Ketua Korwil PWRI Bogor Barat sebagai berikut. Dalam hal ini, yang pertama, sebelum kita berjalan, sebelum kita melangkah, mungkin kita harus ada persiapan dulu. Apa yang harus kita persiapkan? Persiapkan. Pertama, persiapan yang kita harus persiapkan itu, contoh, ketika kita berjalan keluar, kita harus pakai seragam. Performan lah, ya, itu dulu pertama. Baru kita melangkah, tugas apa? Buat kita setelah kita melangkah. Nah di sini pun dengan adanya kepengurusan Korwil Bogor Barat yang sudah dilantik pada tanggal kalau nggak salah tanggal 6 ya, itu tanggal 6 itu di DPC PWRI Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kami itu dikukuhkan dan dideklarasikan sebagai Ketua Korwil Bogor Barat. Dari Sekretariat PWRI Bogor Barat Desa Cimanggu 2 Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor, reporter Anda melaporkan. Selamat siang sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.